Karena kepikir ya, seperti itu sebenarnya kita harapkan itu baik muslim maupun non muslim terutama ya masuk ke situ dan berada dengan pikiran terbuka betul-betul untuk menggali kebenaran bukan memaksakan kebenaran. Oke, silakan lanjut Bang Erik. Nah, saya memberikan motivasi untuk ini. Nggak ada waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk belajar. Kalau di dalam kampus kecil, nyawa ditarik dari raga, kita masih bisa belajar. Jadi, kalau flashback yang dulu ya, sangat keras, Bu. Dulu ngaji saya sangat keras. Kalau sekarang aja belum ngaji datang ke rumah. Kalau dulu, iya kami yang datang ke rumah guru ngaji. Ya. Dan itu memang jadi kebanggaan sendiri bagi saya negara, karena jangan berapa ada yang kayak gitu. Kalau kita dulu, bagaimana juga kita datang ke guru ngaji, tahu lah dari situ. Oh, berarti iya sudah sering Pak Erick kasih tahu saya ya. Ini apa, jadi Pak Erick sudah lama sekali sejak SMP ya, berarti mualafnya bukan baru-baru aja. Bukan, Bu, kalau baru mungkin saya nggak bakal ikut diskusi lah, Bu. Saya bilang saya lebih baik memperdalam agama saya yang baru pasti. Tapi kan ini udah lama dan alhamdulillah sedikit banyak sudah tahu tentang Islam, walaupun saya ini masih banyak kurangnya. Mungkin karena Pak Erick banyak menghabiskan waktu untuk bekerja ya. Di otak saya itu uang kerja keluarga. Bang Erick sudah berkeluarga. Nah, semuanya Bang Erick sudah berkeluarga. Maksud saya kan keluarga secara umum, Bang. Ya maaf ngomong, saya akan jelaskan kepada orang saya. Sama. Nah, orang tua saya ngomong kan cari makan untuk hari ini, besok harus cari lagi. Ya, dulu zaman saya SMP ini ada bisa cerita, Bu ya. Saya SMP sampai sama SMA saya kerja, Bu. Saya jadi biaya sekolah saya itu dari kasi cuman Bu. Alhamdulillah saya pernah SMA dan sama SMA saya mau mencari ibu saya mau merantau itu pertama kali ke Lampung, Bu. So, saya cuma dikasih HP waktu itu tuh Sony Ericsson Motorola yang antenanya tuh tinggi itu. Iya. Terus saya ke Lampung, saya kerja itu ada beberapa tahun saya nggak balik. Saya nggak masih kabar, ibu saya udah nganggap saya udah mati itu, Bu. Benar, saya tak pulang, gak ada kabar, HP dan dua. Itu sampai ke mana tulisan. Dan itu karena gak pernah yang namanya saya itu manja di keluarga saya. Itu dididik, anggapnya sebelumnya dulu mau hidup, ya dulu harus main. Sama kayak ayam. Semua mau itu gak cari gitu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang ya, walaupun apa ya, ya jelas sudah bisa lah, walaupun nggak banyak tidak bisa ya. Iya, semakin membuat simpati saya menebal sama Pak Erick. kalau soal itu nggak usah simpati baru disambut, karena yang di luar sana banyak yang lebih keras dari saya. Yang di dalam grup ini mungkin banyak yang lebih keras dari saya. Jadi simpati itu tak perlu berlebihan. Yang penting sekarang kalau ibu sudah nyatakan dalam Islam, padahal kan Islam itu kalau kami Islam itu yang atur hanya Allah, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa ditolak, tidak bisa
mundur satu detik pun nggak bisa apabila sudah jodohnya jamu dan sangkanya ya apa waktu itu ya udah nggak bisa ditolak gitu. Jadi bagi saya itu memperdalam Islam itu syukurlah dalam cara ikhlas bukan keterpaksaan. Nanti kalau saya gitu minta kepada Allah pasti tidak dijawab ya bang bang Ali ya. Iya pasti pasti salah pasti ada dua sih itu pasti. Ini kok ngomong-ngomong kenapa langsung lari ke dulu tadi Bang Erick itu parah itu kan sudah ngomong sifat sifat itu artinya banyak takutnya bang takutnya akan berlebihan bang. Nah kan Badon tadi pengalaman acara ini kita kembalikan ke Bang Don dulu sebentar ada satu menit anu Bang Ali ya, silakan. Satu menit kok saya tiba-tiba menemukan nanti untuk Bang Erik, untuk Bunda Indri, juga untuk yang lain di dalam Katistiwa An-Nasa'i di dalam kitab profesinya sekalian nomor hadisnya 3340 dan 3341 begini ceritanya. Dulu nanti saya bacakan kasusnya ya. Dulu ada sahabiah perempuan namanya Ummu Sulaim. Nah Ummu Sulaim ini minyak tidak begitu kaya, dilamar oleh orang kaya raya namanya Abu Tauhid. Tapi begitu melamar itu, Ummu Sulaim berkata begini, demi Allah, orang seperti ini wahai Abu Talha tidaklah layak untuk ditolak. Tetapi karena itu wahai Abu Talha ini kafir, sedangkan aku seorang Muslimah, maka tak halal bagi itu untuk menikah denganmu ya Abu Talha. Tetapi jika engkau mau memeluk Islam, maka keislamanmu itulah sebagai mahatku. Apa yang terjadi secara spontan, Abu Talha menjawab, aku tidak obin. Lantas, Abu Talha pun secara serta-merta memeluk Islam. Dan itulah yang menjadi mahalnya. Kemudian, tapi berkata, tidak pernah aku mendengar sama sekali tentang mahar yang lebih mulia dari yang diberikan oleh Ummu Sulaim. Maka di dalam sejarah tercatat, keluarga Ummu Sulaim dan sahabat Abu Talha kan menjadi sahabat semua ini, menjadikan keluarga yang mengukir sejarah emas dalam lintasan sejarah para sahabat dan sahabiah dari Tabungan. Banyak-banyak keuntungan ini. Cuma karena tidak banyak. Aku ingin mencari dan menerima lamaranmu karena dengan mahar keislaman saja. Begitu lah. Jadi ini asing untuk kita renungkan. Tidak saya diberikan kepada siapa-siapa. Jadi kata Raja Abu Talha Ummu Sulaim kata nasabah menerima rumah al-Islam. Ummu Sulaim kata Abu Talha fakatadaha fakadat ini kata aslam tu fa'in aslam ta nakah uka fa'aslam fata nasabah kena saya tidak tunjukkan kepada siapa tetapi ini semua adalah untuk kita semua karena ini saya teringat ada syair dari kisah romantisnya Laila Majnun begini. Ini wasalam di Laila, wa Laila la ta'lamun ayyuha tabakat umur'un fi jufun abaijan man baka mimman tabaka. Jadi gitu. Semuanya bisa saja mengaku cinta kepada Laila, namun Laila bisa saja tidak mengakui semua. Jika air mata terjalin di bulu mata, maka menjadi jelaslah siapa yang menangis dari orang yang pura-pura menangis. Ini untuk kita renungkan bersama ini. Karena ini untuk teman-teman ya. Monggo. Monggo dilanjut, monggo. Silakan Bang Bob. Satu kata saja, begini.
Man qala la ilaha illallah wa maddaha kutimat lahu arba'atu ala fi dhambin minul qabahir. Barang siapa membaca la ilaha illallah dan menjauhkan dari kalimat itu, artinya maknanya bacaannya dibetulkan juga dalam arti sering dibaca, maka akan hancur leburlah 4000 dosa besar. Insyaallah ini. Jadi semua yang saya katakan ini untuk Bunda Indri, untuk Abang Erik, juga untuk saya pribadi, juga untuk apa Afi, juga untuk yang lain yang tidak apa saya sebutkan namanya. Monggo. Terima kasih. Iya, terima kasih Gus. Ya, Pak, luar biasa menjalani ini Gus. Jadi banyak belajar saya juga dari Gus Tanggung. Ya, untuk rekan-rekan yang lain yang mau diskusi dengan Mbak Indri silakan. Tapi tolong teratur ya, jangan apa, dan kita di sini kita ngobrol santai, bukan berdebat ya. Karena sudah bukan saat ini bukan waktu untuk berdebat lagi, tapi kita saling sharing ilmu dan berikan masukan positif yang positif untuk Mbak Indri dan untuk kita juga semua. Oke, silakan yang mau diskusi dengan Mbak Indri. Tidak, yang baru datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk yang teman-teman di SDN juga yang mungkin sudah nggak pernah lihat aku setelah hampir sebulan di bulan puasa. Mohon maaf ya, sebelumnya saya ada kesibukan juga, sudah ada izin juga sama Bang Arman. Tapi mengenai Bu Indri ini dari 2-3 hari yang lalu, kalau nggak salah. Kita awalnya untuk abaikan Bu Indri, saya sapa dulu nih. Assalamualaikum, Bu Indri. Ya, waalaikumsalam. Saya 3 hari ngebat sama Bu Indri dulu, di grup ngebat. Iya, Bu. Cuma ketika Bu Indri, kalau udah mulai menghujat, Pak, saya tinggalin gitu. Karena malu kalau udah mulai bawa hujat-hujatan. Memang saya hujat, Pak. Iya, waktu itu, Bu. Masih ingat? Cuma udah saya nggak mau bahas itu. Maksudnya ketika itu, Bu. Nah, ada kan berita dari teman-teman muslim bahwa ada dari teman-teman Kristen PPC di Indri namanya. Kemudian bersyahadat. Karena aku abaikan aja. Ya, namanya juga jarang masuk kan. Lagi nggak aktif lah. Tapi kemudian aku tonton, ternyata betul bersyahadat betul. Timbul kemudian aku seperti kisah dari Umar bin Khattab, gimana kemudian Abu Sufyan ini berislam pada saat detik-detik mau Fathul Makkah. Umar bin Khattab tidak langsung bahagia karena timbul kekhawatiran kalau ternyata Abu Sufyan ini berislam hanya untuk berlindung dari penyerang. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata Abu Sufyan, seorang musyrikin yang kemudian berislam, dia tercatat sebagai seorang salah satu sahabat Nabi yang diangkat menjadi pahlawan sebagai pembela Islam. Nah, di sini saya mungkin cerita ini bisa jadi ibrah untuk Bu Indri. Mudah-mudahan dengan izin Allah, saya berharap kepada Allah, Ibu Indri bisa seperti Abu Sufyan, bisa menjadi pahlawan dalam tanda kutip membela agama Allah. Ya Bu Indri ya, dan tetap istiqomah, itu doa saya. Juga tadi saya dengar Mas Erik ngomong soal fokus terhadap Islam. Jadi ingat Al-Baqarah ayat 208 yang dulunya, ya ayyuhalladzina amanu qulu fii sirrin taqwa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau secara kafah. Jadi betul tuh Bu Indri, kalau boleh Ibu Indri belajar Islam itu secara seluruh gitu, betul-betul semangat gitu. Dan hindari dulu lah aktivitas debat seperti ini, Bu. Itu takutnya nanti
kalau saya ya Bu ya, saya pribadi pernah mengalami ketika saya mempelajari Islam, agama Islam, pada saat saya masuk grup debat itu timbul kekhawatiran, bukan kekhawatiran, timbul sedikit guncangan batin, di mana kemudian dari teman-teman Kristen itu ngomong gini-gini kan, namanya juga iman belum kuat ya Bu ya kalau saya. Tapi saya terus berdoa kepada Allah untuk tidak digoyahkan iman saya. Nah, saya berharap Ibu kalau bisa untuk sebulan, dua bulan ini minimal itu fokus aja dulu. Gitu. Jangan dulu masuk grup debat kalau saran saya. Itu sih Bu. Iya, cuma tadi memang berbeda sama cuma memang Bang Hima tadi panggil saya sebenarnya kan Bang John udah bilang ya kalau besok jam 8 mau ada diskusi sama Pak Erik. Nah, ya, tapi nanti tapi tadi tiba-tiba Bang Tama tuh aslinya Bang Hima tuh ngajak ayo bentuin Bang Duma katanya. Udah jadi saya kesana. Nah itu di sana ada Abdul sama Pak Dokter ADMS tuh ADM, terus ada lainnya juga, terus mau panggil ke Trisarti. Nah tapi karena saya menepati janji sama Bang Don mau masuk ISDN, jadi saya tadi pamit sama Tama. Tama saya keluar dulu, saya udah ada janji sama Bang Don di SDN saja. Iya. Akhirnya, ya SDLA juga tadi kan panggil saya juga. Akhirnya dua mereka enggak, karena kalah janji ya, kalah janji sama Bang Don. Jadi saya ke ISDN. Nah, sebenarnya Bang Zuma juga melibatkan, maksudnya melibatkan saya juga berdebat, karena kan kalau untuk apa untuk Kristen saya kan masih banyak perbendaharaan tapi apa kalau ada Injil yang bisa untuk meluruskan mereka. Iya, iya, sebenarnya kalau berdebat juga nggak apa-apa selama memang ada yang mendampingi ya. Jadi kalau kita berdebat tiba-tiba iman yang kita goyah, mungkin ada seorang yang bisa menguatkan kita lagi. Artinya begini aja sih Bang, kalau gampang kalau ini berdoalah kepada Allah itu Bu, itu saran-saran yang insya Allah aku kalau memang seperti itu, maksudnya kalau memang masih ingin berdebat di grup debat, tapi minta perlindungan sama Allah. Karena kan di Al-Quran sendiri, jangan mencari pelindung selain Dia. Maksudnya jangan mencari pelindung selain Allah. Karena sebaik-baik pelindung itu cuma Allah. Boleh Ibu tanya sama teman-teman muslim di Zoom ini, siapapun pasti akan bilang sebaik-baik pelindung daripada manusia, itu pelindung terbaik itu Allah. Mau kita dimanapun, lagi ngapain dan apapun persoalan kita, Allah akan melindungi kita. Dan itu saya sudah pernah mengalami itu Bu. Oke, ya terima kasih Yud. Mungkin ini Mbak Jamalia mungkin mau diskusi dengan Mbak Indri nih. Mbak Jamal atau yang lain? Assalamualaikum, sama Mbak Asami, Mas Bajaya. Kita dengarkan suara saya lagi damage, lagi sakit gitu ya. Jadi saya menyimak saja, syukran. Dan saya harap semoga beliau istiqomah ke depannya, syukran. Terima kasih. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke, oke. Oke, siapa lagi nih yang mau disini Mbak Indri? Sebenarnya kalau beliau kata juga ya, makanya setiap muslim itu kalau mulai suatu pasti mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila menyelesaikan suatu pasti bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang kita minta perlindungan dari Allah untuk melakukan suatu kegiatan agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang lain mungkin ada lagi nih dari Mbak Oris ini mungkin mau nanya-nanya lagi atau mau diskusi lagi di sini?
kita harus tanya ke Resen dulu. Pada Resen ya, oke. Ini Bang Erik lagi Resen ya, Bang Erik. Tapi saya dulu dari Bang Erik. Oh, di Kokit, Bang Erik. Silahkan, saya ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bang Indira barusan itu sama persis apa yang sudah saya sampaikan waktu subuh-subuh ya. Subuh-subuh itu setelah ingin juga terhadap saya sama persis apa yang disampaikan Bang Indira tadi. Sekiranya kalau bisa, ini jangan bermasuk ke gerbang. Tapi belum, nggak apa-apa. Tapi itu kajian. Nah, di sini ada kalau mau belajar lagi, alhamdulillah ada Bang Indira ini. Bang Indira dan Bang Indira dia yang sebagai guru ngaji kita, saya hanya belajar sama beliau. Gitu juga. Ada Bang Arman, ada Bang Arman. Nanti ada Bang Arman, ada itu Mbak Jamali, ada Mas banyak kok. Banyak. Dan salah satunya Bang Indira juga salah satu teman. Enggak. Jadi saya begitu waktu si ibu itu secara bersalah itu, kemudian saya salah seperti begitu, saya disampaikan oleh Bang Indira, hindari dulu dunia debat, lebih baik ya banyak berdebat Islam dulu, karena ada salah satu juga yang beberapa bulan lalu Bang Indira, siapa yang saya lupa namanya, saudara kita yang dari Kalimantan, dia begitu mualaf juga, dulu juga dia mualaf, kita dia langsung keluar dari debat 4 bulan dia tidak masuk debat, dia belajar dituntut sama Ustaz Yusuf yang kemarin sesat-sesat ibu itu memang itu salah satu saran disarankan jadi ibu dan Yusuf ya, yang terus membimbing dia selama 4 bulan karena pada saat dia masuk di debat banyak pertemuan yang terus masuk dari dia mempengaruhi dia. Iya kita sarankan waktu itu keluar dari ini jangan masuk debat, tapi japri-japri aja dengan sifat-sifat yang ada di ibu itu, silahkan WA belajar. Nah, saat itu kita percayakan Yusuf Pei yang tidur. Setelah beberapa bulan, baru dia masuk lagi. Setelah betul-betul ada modalnya lah. Meskipun memang dia menguasai kitab sebelumnya, menurut dia kan, namanya. Tapi, kalau besok aman kan, pasti dia baru belajar. Dia waktu itu mungkin di barang kita, dia tidak ikut debat. Maksudnya salah gimana itu mungkin Mbak Erick ingat seperti itu. Nah, dia seperti itulah. Ya, gak apa-apa kalau langsung di situ. Yang mungkin masih baiknya itu kajian. Ada sekolah kurang lebih banyak lah di situ. Bahkan kemarin juga kan Mbak Yusuf kan sudah dia ajak di langsung di bimbing. Itu menawarkan juga. Itu. Iya. Cuma kalau membimbing banyak ya. Menurut saya lebih afdol yang membimbing wanita juga ya dengan laki-laki ya. Di sini ada juga Maria juga nanti kalau bisa membantu ya juga Maria. Pokoknya banyak lah intinya sarannya seperti itu sama seperti Bang Yuda tadi. Enggak apa-apa masih bingung segera menyimak atau didampingi tapi hindari lah untuk menyerang gitu. Mohon maaf kalau bisa saya tidak terus sependapat dengan artinya ibu ini dipakai sebagai untuk menyerang di sebelah ya. Nah, maaf ini kalau tidak sependapat dengan sekolah yang lain. Saya ada juga dulu dari ibu itu untuk dalam jurusan. Tujuannya kan untuk membela Islam aja, bukan untuk menyerang mereka. Kalau saya salah mungkin dulu saya sama sekolah sekolah yang lain. Tujuan kita kan untuk diskusi kita ini untuk membela apa ibaratnya untuk membela ya dari dasar Islam ya. Dan kita memang dilarang untuk memulai perang ya. Kecuali kalau kita diperangi ya baru kita akan. Jadi kewajiban kita ini meluruskan fitnah-fitnahan yang ada di luar sana dan bukan apa dan kita dilarang untuk menyerang sesembahan mereka dan menghina sesembahan mereka juga dan berdebatlah dengan cara yang itu juga itu perintah Allah untuk umat Islam. Maka kalau debat-debat diskusi-diskusi ini kalau ada umat Islam yang sudah mulai menghina-hina itu biasa saya kata sendiri yang bukan apa-apa karena jangan sampai debat apa diskusi kita ini akan merusak akidah kita dan akhlak kita itu jangan sampai makanya saya coba meluruskan sebagai saudara seiman itu ya. Iya itu juga jadi sebenarnya itu bisa pendapat dari studi atau disampaikan kali ini tadi saya terlalu ini jadi juga saya tidak setuju kalau ada debat yang memang itu untuk sebagai alat normal ya untuk menyerang kesilapan kesilapan karena sesungguhnya Islam ini sudah sempurna tidak perlu kita lain Islam itu sendiri dan tidak perlu menjadi jadikan
hal yang tidak Islam, Islam suka ke dia. Rasanya kan enggak agak apa namanya Islam itu enggak pakai tanah atau PL ya. Ya dan berdiri sendiri istilahnya gitu. Kalaupun kemudian ada kisahnya seperti Musa, ada Ibrahim, itu bukan kita yang ini yang menyali, tapi memang Allah sendiri yang menceritakan itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Islam tidak akan berkurang kemuliaannya jika ada kebenaran di luar, dan tidak akan bertambah juga kemudahannya karena Islam sudah sempurna ketika kita menyerang atau menjelajahkan kita mereka itu Islam tidak akan bertambah kemudahannya saat tidak berkurang karena Islam sungguh maha sempurna sempurna tidak pernah. Tapi itu aduh saya ibu mohon maaf kalau ada mungkin yang manggil ibu ayo sini kita sama-sama debat lawan konten kalau bisa dihindari dulu. Ya seperti itu betul mungkin apa ibaratnya kan Ibu Indri kemarinnya masih tipis kulit ari ya, jadi mungkin belum kembali dulu aja sampai nanti ada apa ibaratnya ada menggunakan Mbak Indri untuk berdiskusi dengan Uten terus goyang lagi itu akan ada apa lagi? Bayi baru lahir bang, bayi ya. Baru lahir kembali kita gitu. Tapi aku aja sebelum masuk ke Zoom nonton video di YouTube itu tentang Bu Indri. Ini cek channel siapa ya lupa. Ada Bang Zuma kan di situ. Itu Bang Iya. Masih apa ya? Nah, kita nggak di situ. Bu Indri udah langsung awal. Kita tuh sambil loading tadi sebelum baterai air asik ya. Nah, aku dengerin kan ini kan. Judulnya detik-detik Bu Indri mau bersyahadat kalau nggak salah. Ternyata itu isinya Bu Indrinya udah bersyahadat ternyata. Walah, punya hati yang lagi bersyahadat. Di mana ini kata yang full? Di subuh-subuh itu. Subuh Senin, Subuh Sromli, ya Allah. Itu saya. Ya, tapi subuh Senin itu hati saya memang gak pas itu katanya latihan. Enggak, ya. Bu, yang resmi yang kemarin yang sama Bang Erick gitu. Oh gitu ya? Iya. Coba sampai itu saya sembuh ya, waktu itu. Kenapa? Waktu yang sama Bang Zuma sama Bang Erick yang di video itu yang aku konten itu berarti betul-betul udah sungguh-sungguh itu berarti. Iya. Kalau silakan lanjut Bang Erick. Ini saya mau tanya sama Pak Erick. Ya. Saya ingin dengar jawaban dari Pak Erick mengenai pertanyaan saya tentang kemarin sih sudah dijelaskan sama Pak Juma tentang Islam ini ada sejak Adam. Nah, tapi saya kurang puas dengan jawaban. Ya. Jadi saya pengen menjawab. Ya. Ini Bu, arti Islam itu berserah diri ya. Berserah ya. Diri kepada Allah. Ya. Kenapa disebut dari Adam itu dikatakan Islam? Karena Nabi-Nabi terdahulu itu hanya menyembah kepada Allah itu. Itu yang dikatakan dengan Islam. Kalau oknumnya itu Muslim, tapi kalau sudah membaca pada kalimat Islam, artinya setiap Nabi-Nabi yang diutus dari Adam sampailah ke Nabi Muhammad itu menyerah diri kepada Allah. Bahwa Nabi Adam itu menurunkan kitab kepada anak-anaknya enggak. Kita tidak pernah melihat Abraham menurunkan kitab kepada kaumnya tidak. Tapi di mana kita bisa melihat itu bisa dari Al-Qur'an ya. Dan juga dari kitab tanah ya Bu ya. Kita melihat di sana bahwa Tuhan atau Sang Pencipta ini ya
hanya satu, dan Nabi Adam dan Abraham itu tidak pernah mentuhankan selain kepada Allah. Jadi berserah diri itu contoh sebetulnya ya maksudnya kayak gini. Nah, ibu bersandar kepada orang tua ibu gitu ya. Jadi tidak ada itu minta tolong kepada orang lain atau tetangga itu nggak ada. Pokoknya ibu orang tua ibu apapun permasalahannya itu kembalikan ke orang tua ibu. Kalaupun jawaban saya enggak bahasa namanya enggak memuaskan itu, tetapi makna Islam itu berserah diri kepada Allah. Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya ibu mau tahu Islam ya salah satu agama yang memang diakui, ya maaf nih bukan dari Musa, ya bukan dari nama Musa itu staf Allah mengatakan dari Tuhan. Islam ini yang lebih komplit tuh, lebih komplitnya dari apapun itu dia lebih komplit. Nah terus apa ya? Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi apa namanya? Semua tidak apa ya? Saya kurang umum, kurang fokus. Pokoknya intinya gitu bu. Inti dari Islam itu berserah diri kepada Allah. Mungkin teman-teman yang lain mau nafaskan nggak masalah karena keterbatasan saya sih. Ingin menambahkan pertanyaan ini nanti masih ada di sini Bang Nur Hatnya. Saya menambahkan menguatkan apa. Nah, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan juga ke saya oleh